به وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أسبحنا وأسبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. أسبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Afdal di atas bacaan doa sebentar tadi. Okey, pengetahuan adalah kuasa. Pendidikan adalah premis kemajuan dalam setiap masyarakat, dalam setiap keluarga. Mengetahui apa yang kamu tahu dan apa yang tidak kamu ketahui, itulah pengetahuan yang sesungguhnya. InsyaAllah. Untuk hari ini, marilah kita mendengarkan sedikit perkongsian ilmu daripada kalangan guru-guru Sri Titafiq Asyafi'i. Okey, tanpa membuang masa, majlis ingin menjemput Ustaz Ahmad Naim bin Ahmad Tajuddin untuk perkongsian Mingguan Guru pada kali ini. Jadi, majlis dengan ini mempersilakan Ustaz Ahmad Naim. Okey, sementara kita menunggu Ustaz Ahmad Naim untuk masuk, tak apa, sebelum tu teacher ingatkan semula. Okey, untuk perhimpunan kita pada hari ini insya-Allah, apa kita punya majlis hari ini adalah kita akan berkongsi sedikit ilmu daripada kalangan guru-guru, sedikit perkongsianlah daripada guru-guru. Dan untuk mengingatkan kamu semua, murid-murid Seliti, kepentingan kamu untuk menuntut ilmu, adab berguru, adab dalam menuntut ilmu, semua tu kita akan kongsi sedikit pada hari ini insyaAllah. Jadinya kita tunggu Ustaz Ahmad Naim dulu, sebab Ustaz Ahmad Naim mungkin ada sedikit masalah awal-awal ni. Okey, sebelum tu kita akan teruskan lagi perhimpunan. Okey, untuk pengetahuan semua, teacher ada pengumuman nak dibuat kepada semua murid-murid yang masih belum mengambil buku teks pada pembekalan sebelum ni di sekolah. InsyaAllah, kamu semua boleh datang ke Siti Tafiz Asyafi'i pada hari Jumaat ini bertarikh 5 Februari 2021. Hari Jumaat ni lah kamu boleh datang ambil buku teks yang kamu tak ambil lagi. Kepada sesiapa yang belum ambil lah. Jadi kalau yang dah ambil tu tak apa, alhamdulillah kamu dah boleh guna untuk sesi PDPR kita. Okey, tapi untuk buku kafah masih belum diterima. InsyaAllah dari semasa ke semasa guru-guru akan maklumkan berkaitan dengan pembekalan seterusnya. Untuk hari Jumaat ni hanya kepada murid-murid yang masih belum mengambil buku teks sewaktu pembekalan yang pertama hari tu. Maksudnya kalau kamu belum ambil lagi buku KSSR, kamu boleh datang ke sekolah pada hari Jumaat ini insyaAllah. Okey, untuk Ustaz Ahmad Naim sudah berada di dalam talian ke? Okay. teacher akan tengok jawab Ustaz Naim dia ada tak? Kalau tak ada kita akan teruskanlah insyaAllah. Ada Ustaz Manaim? Cikgu-cikgu boleh tolong contact Ustaz Manaim kalau sekiranya Ustaz Naim boleh join kita pada pagi ni.
Okey, insya-Allah. Okey, sebelum kita menunggu, okey kita akan teruskan dengan bacaan lagu Asmaul Husna dan juga nyanyian lagu sekolah. Okey, suka untuk teacher ingatkan, kamu semua boleh nyanyi sama-sama lagu Asmaul Husna dengan lagu sekolah tetapi tak perlu buka mic. Nyanyi dekat rumah je sebab kalau kamu buka mic, kamu tak akan dengar suara lagu yang asal macam tu. Okey, insya-Allah. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافي الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبديع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصي الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوم ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره Di cemerlang, Islam gemilang, insan soleh, pintar itulah harapan. Di cemerlang, Islam gemilang, umat harapan itulah idaman. Taati Allah di mana jua amalan
tegakmu Rabbi daulatkan agama. Quran dan sunnah teras pegangan, pedoman kami sepanjang zaman. Akhlak mulia jadikan amalan, membimbing umat tuju kejayaan. Allahu Rabbuna Ar-Rasul Islam gemilang, insan soleh, bintang itulah harapan. Sedikit cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Sedikit cemerlang. Okey, baiklah. Alhamdulillah. Tadi kita dah nyanyikan lagu Asmaul Husna dan juga lagu sekolah. Teacher pasti kamu semua mesti rindu nak nyanyi sama-sama sewaktu perhimpunan pagi kita di sekolah. Tak apa, walaupun kita tak dapat berjumpa secara, aku kata berdepan, bersemuka, kita masih boleh berjumpa secara atas talian. Jadinya sebab itulah pihak sekolah mengadakan perhimpunan secara atas talian pada hari ini untuk mengubat kerinduan. Nak ubat kerinduan kamu semua terhadap sekolah dengan kawan-kawan, boleh jumpa sewaktu orang kata sesi atas talian ni. Cikgu-cikgu pun boleh tengok kamu semua, insyaAllah. Jadinya okey. Sebelum tu seterusnya kita akan beralih kepada perkongsian. Kita akan mendengar sedikit perkongsian daripada Ustaz dan juga guru-guru. Adakah Ustaz Naim berada di talian kita? Cikgu-cikgu boleh tolong tengok tak? Ada tak Ustaz Naim di talian? Kalau tak ada, kita akan teruskan dengan kita punya acara seterusnya. Call. Kita dalam bagi dalam satu minit lah, insyaAllah kita tengok sama ada Ustaz Naim boleh join ke tidak. Tadi Ustaz Naim maklumkan yang dia mempunyai masalah internet. Tapi kita sedang tunggu dulu. Okey, nampak gayanya Ustaz Naim tak dapat join untuk perhimpunan kita pada hari ini. Tak apa, tak ada masalah. Okey, teacher akan teruskan dengan acara kita seterusnya. Okey, sebelum teacher meneruskan acara, teacher ada lagi satu pantun saya nak kamu dengar. Pantun teacher ni. Nanti kalau siapa yang rasa nak jawab, dia boleh jawab. Tapi jangan buka mic lagi. Yang buka mic tu boleh tolong mute dulu. Nanti tak dengar. Okey? Okey, pantun teacher berbunyi begini. Sila dengar, siapa yang nak jawab boleh jawab. Fikir dulu okey? Okey, bismillah. Kelas berlangsung di atas talian. Murid berpeluh, guru berkeringat. Laporan prestasi murid kami kongsikan. Semoga murid terus bersemangat. Itulah pantun teacher. Agak-agak daripada pantun teacher tadi, kamu dapat bayang tak apa acara kita seterusnya? Acara kita yang seterusnya adalah acara untuk kita melihat prestasi yang telah dicapai oleh kamu semua, anak-anak murid Siti Tahfiz Asy-Syafi'i sepanjang sesi kelas secara atas talian pada minggu lepas. Seperti yang kamu tahu, untuk minggu lepas daripada hari Isnin sehinggalah hari Jumaat, kita telah mengadakan sesi PDPR secara atas talian. Bukan PDPR sahaja. Dalam waktu PDPR tu juga, kamu semua telah dinilai. Untuk pengetahuan murid-murid dan juga ibu bapa, bagi menaikkan semangat murid-murid, guru-guru akan menilai penglibatan dan juga prestasi murid sepanjang sesi PDPR. Murid yang berjaya menyelesaikan tugas dengan baik, menyertai kelas-kelas yang diadakan akan mendapat markah. Okey, mendapat markah. Markah akan dikumpul sehingga minggu keempat sesi PDPR. Markah terkumpul akan dimaklumkan dalam perhimpunan pada setiap minggu. Okey, nanti dulu, bukan itu sahaja. Setiap tiga orang daripada setiap kelas, murid daripada setiap kelas
pada akhir minggu keempat sesi PDPR akan diumumkan sebagai pemenang dan mendapat ganjaran daripada pihak sekolah. Ha, jadi mesti kamu macam pelik kan? Kalau yang tak dapat join kelas secara online, macam mana teacher? Takkan saya tak boleh nak dapat hadiah, betul tak? Tak ada masalah, jangan risau. Kepada kamu yang tak dapat join kelas secara atas talian, maksudnya kalau kelas tu pukul 9, kamu tak dapat join kelas pukul 9 tu, tak ada masalah. Kamu boleh buat, kamu perlu menonton video yang telah guru-guru kongsikan di Google Meet, Google Classroom, dan juga menyiapkan kerja sekolah yang telah diberikan. Kamu juga akan turut diberikan markah penglibatan walaupun kamu tak join kelas secara online. Maksudnya kamu punya effort untuk buat kerja sekolah. Tanya cikgu-cikgu, saya tak faham lah macam mana nak buat karangan ni cikgu. Tapi kamu tak join kelas online, betul. Tapi tak ada masalah, kamu tetap boleh dapat markah, dan markah akan diberikan sekiranya kamu menghantar kerja sekolah tersebut di Google Classroom. Okey, diingatkan untuk hantar di Google Classroom sebab guru-guru akan mudah untuk semak dan beri markah kepada kamu semua. Okey, jadi agak-agaknya semasa sesi PDPR kita pada minggu lepas, siapakah murid yang mempunyai prestasi yang terbaik sepanjang kelas online kita? Okey, jadi mari kita lihat siapakah murid yang bertuah tersebut. Okey, kita akan mulakan dengan markah terbaik tahun 1, nombor 3. Ha, dah nampak dah tadi. Nombor 3 dimenangi oleh Natrah binti Fad Lizil Ikram. Ha, tengok Natrah. Natrah ni untuk yang tahun 1 teacher dapat apa tu, dapat tahu Natrah ni dia selalu join kan, dia hantar kerja sekolah, sebab tu markah dia yang 3 tertinggi, betul? Okey, seterusnya untuk yang kedua terbaik bagi tahun 1, kita lihat siapakah dia. Okey, buat bunyi sikitlah. Tereng, ting. Haa, macam tu. Kedua, dimenangi oleh Cik Kak Ina lagi lah. Ini markah yang tertinggilah sepanjang minggu lepas antaralah Tuan Kisha, Adilia, Husna binti Tuan Khairul Fazil. Haa, ini pun orang kata memang antara murid yang kerap menghantar kerja sekolah. Okey, ini kalau yang kamu sedang lihat sekarang adalah markah terkumpul, bukan yang menang lagi, yang markah terkumpul untuk minggu yang pertama. Okey, tempat yang pertama terbaik sepanjang minggu lepas, agak-agak siapakah individu tersebut? Ya, itu dia adik kita. Adik kamu, Laura Sofia binti Muhammad Nazirul Hakim. Okey, tahniah kepada yang terbaik tahun 1, kepada yang menonton perhimpunan kita hari ini, tahun 1, tak ada gambar kat sini, tak apa, jangan risau, markah teacher tengok CVP 1 je. Ha, jadi kamu boleh kejar lagi, ada 3 minggu lagi berbaki untuk kamu merebut hadiah daripada guru-guru. Bukan guru-guru, daripada sekolah. Sekolah sediakan hadiah untuk kamu. Okey, seterusnya kita beralih kepada terbaik tahun 2. Tempat yang ketiga, iaitu dimenangi oleh Muhammad Yasir Yafzan bin Muhammad Syahrudin. Ha, Yasir ada dalam live. Bagus. Teruskan usaha Yasir, nombor 3 dah tu. Boleh naik nombor 1. Okey. Seterusnya, nombor 2, kita lihat siapa yang dapat markah terbaik ni. Oh, dia berkongsi markah yang sama. Nombor 3 juga. Hasif Wa'i Rahimi bin Nur Hisham. Hasif berkongsi markah yang sama dengan Yasir. Jadi Hasif dengan Yasir kena usaha lagi. Kerja sekolah tu kena buat bagi betul semua. Barulah dapat markah lebih. Ni sama markah ni. Macam mana ni nak kerja dengan orang lain? Okey, kita lihat nombor 2. Nombor 2. Wan Adam Firdaus bin Wan Ahmad Ashraf. Okey, teacher lihat Adam ni hari tu macam dia ada juga yang tak masuk kelas teacher. Teacher tahu ada kelas teacher dia tak masuk, tapi dia buat kerja sekolah. Dia tengok video online. Itu sebab kamu tengok markah dia, dia dapat nombor 2. Jadinya kepada yang tak dapat join kelas online, tak apa, jangan risau. Kamu still boleh dapat markah yang tinggi sekiranya kamu hantar kerja sekolah, dan yang pasti kerja sekolah tu kena betul lah. Kalau salah, markah tak banyak lah juga kan, betul? Jadinya kena betul. Maksudnya sebelum hantar tu semak betul. Betul ke jawapan ni? Tanya ibu. Ibu betul tak kakak jawab? Ibu betul tak abang jawab? Kena macam tu. Okay? Okay, kita lihat nombor 1. Ya, itu dia adik Nur Azamuddin bin Nur Azidin. Tengok Azam. Bagus Azam. Azam dapat nombor 1 dia ni. Terbaik tahun 2. Markah yang paling tinggi.
Jadi setakat ni Azam boleh terus berusaha. Cik tengok Azam pun bagus dalam kelas. Dia selalu join, dia selalu jawab. Kerja sekolah pun hantar on time, insyaAllah. Okey, teruskan usaha. Okey, seterusnya kita beralih kepada terbaik tahun 3. Okey, tempat yang ketiga. Itu dia Umar bin Syahri Anwar. Umar, tahniah Umar. Umar pun sama juga, cik tengok dia banyak hantar kerja sekolah untuk subjek teacher lah. Subjek cikgu lain, teacher rasa pun sama juga sebab tu markah dia antara yang tertinggi. Okey, seterusnya nombor 2 terbaik tahun 3. Itu dia Umar juga. Umar Khalis lah tapinya kali ni. Tadi kita dah ada Umar Syahri. Kedua kita ada Umar Khalis bin Muhammad Tarmizi. Umar, cik nampak Umar dah kader sekarang ni. Tahniah Umar, Umar dah dapat nombor 2 ni. Teruskan usaha, hantar kerja sekolah, pastikan kerja sekolah tak ada salah. Baru dapat, mana tahu, kekal markah sampai minggu keempat. Okey, nombor 1 kita ada terbaik tahun 3. Siapakah dia agak-agak? Itu dia adik kita Nur Amin Ryan bin Syamsul Azizi. Ryan, cik nampak juga Ryan tadi. Okey, tanya Ryan tu atas pencapaian kamu dan teruskan berusaha sehingga minggu yang keempat. Ha, jangan bagi orang lain potong. Kalau rasa nak dapat hadiah sampai minggu keempat tu, kena konsisten. Okay, konsisten. Yang tak ada gambar lagi tak apa, tak ada masalah. Boleh terus berusaha. Okay, terbaik tahun 4. Kita tengok abang-abang yang besar ni pula. Terbaik tahun 4. Nombor 3. Kita ada Nur Zulaika binti Nur Azirim. Ha, tadi adik dia kan. Sekarang kita ada kakak dia pula. Bagus. Itulah kita perlu adik-beradik ni sentiasa tolong-menolong, support satu sama lain. Ha, bolehlah, boleh sama-sama berjaya, betul? Yang ada adik, ada kakak kat rumah sekolah sama tu, boleh minta tolong sama-sama. Okey, seterusnya nombor 2, terbaik tahun 4. Dia kita ada Nur Naili Zafiah binti Muhammad Mukhris Husaini. Okey, Naili. Naili ni teacher perasan dia. Satulah attitude dia yang bagus. Dia kalau dia tak tahu, dia terus dia tanya cikgu. Tak kisahlah. Habis kelas tu betul-betul pukul 10. Pukul 10 tu dia tanya terus. Haa macam tu. Haa baguslah. Dia tak tahu dia tanya kan. Sama juga macam kamu. Kalau kamu tak tahu, kamu kena tanya. Okey boleh. Nombor 1 terbaik tahun 4. Kita ada siapa agak-agak? Itu dia adik kita. Adam Ryan bin Kamaruzaman. Adam berbaju. Haa nampak baju merdeka tu Adam pakai. Okey Adam, tanya badan, teruskan usaha untuk yang terbaik tahun 4 ni. Cik tengok persaingan untuk tahun 4 pun agak, orang kata agak ketat, agak bersaing lah. Jadi buat yang terbaik untuk kerja sekolah sebab markah penyertaan semua dah macam memberikan komitmen yang bagus dan perlu hantar sebelum due date. Okey, kalau due date tu terlepas, markah kurang, pastikan kamu buat orang kata on time. Okey. Next, kita ada abang senior kita. Ha, yang paling besar lah. Terbaik tahun 5. Kita lihat siapakah yang terbaik untuk tahun 5. Okey, kita ada Ahmad Nazran Azahin bin Ahmad Nazrul Azmi. Okey, kita ada nombor 2 Nazahan sebab tahun 5 murid dia tak berapa ramai. Jadi kita ambil 2 orang daripada tahun 5. Kita ada Ahmad Nazran dan yang pertama kita ada siapa? Okey, kita ada Muhammad Nuaim Haras bin Nasai. Okey, dua orang ni pun sama juga, markah tu memang sikit sangat. Bezanya dekat homework lah, kerja sekolah yang dihantar. Sama ada betul semua, salah satu, salah dua, salah tiga. Ha, itu yang kita tengok. Cikgu-cikgu akan semak. Semua cikgu akan beri markah penglibatan dan juga markah akademik terhadap kerja sekolah yang telah kamu hantar kepada guru. Alhamdulillah, tanya dan tingkatkan usaha semua. Kepada yang tak ada gambar dalam ni, tak ada masalah. Kamu masih boleh berusaha sebab ini adalah markah yang terkumpul bagi minggu yang pertama. Jadi kamu ada berbaki 3 minggu lagi untuk mengumpul markah dan kamu boleh fight lagi antara satu sama lain untuk merebut. Cikgu sekolah, pihak sekolah ada sediakan hadiah untuk 3 orang murid yang mendapat markah yang paling tinggi semasa sesi PDPR secara atas talian. Maksudnya selama 4 minggu ni kamu akan belajar, kamu akan jawab latihan dan markah-markah tersebut guru akan masukkan
dan kita akan lihat sama ada kamu berjaya ataupun tak untuk mendapat markah yang tertinggi. Okey. Jadinya, Cik ingatkan sekali lagi kepada yang belum menghantar kerja sekolah pada minggu lepas, tak ada masalah, kamu masih boleh menghantar kerja sekolah sepanjang minggu ini sehinggalah minggu yang keempat, guru-guru tetap akan beri markah kepada kamu. Jadinya, kalau adalah kerja sekolah yang tercicir, yang terlepas pandang, reading test teacher tak buat, tolong buat, okey? Ha, ada cikgu bahasa Melayu yang suruh baca sajak je dengar, tolonglah baca sajak tu, dapat markah lebih. Yang matematik, buatlah latihan matematik. Ha, yang subjek hafazan CQS, si tolong hafal. Ha, kalau tak hafal, nanti tak ada markah. Yang hafal tu bagus. Okey, jadinya kalau kamu rasa kamu punya gambar tak ada tadi ataupun ada gambar tapi orang kata tak dapat nombor satu, boleh cari balik kerja sekolah apa yang saya tertinggal. Cek balik Google Classroom, tengok dekat bahagian classwork tu apa lagi yang awak tak buat. Okey, jadi teacher dah nampak kita dah ada Ustaz Ahmad Naim, insyaAllah. Seterusnya kita akan pergi kepada sesi perkongsian oleh Ustaz Ahmad Naim. Okey, jadinya tanpa membuang masa, teacher mempersilakan Ustaz Ahmad Naim untuk memberi sedikit perkongsian ilmu kepada kita pada hari ini. InsyaAllah dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Terima kasih pada teacher Nabila selaku pengurusi perhimpunan kita pada pagi ini. Yang saya hormati dan saya kasihi Al-Fadil Tuan Guru Besar Ustaz Nasai, guru GPK 1, Cikgu Fariha, GPK Ham, Cikgu Fida, GPK Koko, Teacher Shida, cikgu-cikgu, ustaz-ustazah, ustaz-ustaz, pelajar-pelajar, ibu bapa yang dirahmati Allah sekalian. Saya doakan antum dalam keadaan sihat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Okey. Semua dah sarapan? Baik. Mudah-mudahan semua dah sarapan. Alhamdulillah. Yang tak sarapan, kena sarapan juga. Kan? Okey, baik. Okey. Macam mana belajar dalam tempoh seminggu? Seronok semua? Seronok ya? Seronok ya? Alhamdulillah. Okey, minta maaf. Okey. Tiga perkara yang saya nak sentuh pada pagi ini. Yang pertama tentang amanah belajar. Kan? Bagaimana adab kita nak dengan berguru, adab belajar, kan? Kita ada sebagai seorang pelajar nak dengan kata nak berguru. Okay. Okay. Yang keduanya, taat pada ibu bapa. Yang ketiganya, tentang aman, apa ni, tentang ilmu. Bagaimana? Kita dah belajar. Macam mana kita nak jaga pula ilmu? Ustaz nak pergi satu-satu dulu. Tentang belajar. Okay. Belajar ni adab. Adab lah. Okay. Adab sebagai seorang pelajar dengan guru. Yang pertama, suka Ustaz nak ingat kembali. Yang pertama, kena menghormatilah guru. Jumpa guru, beri salam. Jumpa guru, beri salam. Tanya, beri salam, assalamualaikum, ustaz, cikgu ke, teacher ke? Sihat ke, tanya khabar. Nak type mesej tu, ni ustaz nak call si sikit. Kan? Kita nak type mesej, kita nak call mana-mana guru, kita ucaplah, memberi salam. Beri salam. Sebut nak saya ni, kan? Sebut nama siapa. Kan? Kadang-kadang bukan semua cikgu, terutama bagi pelajar baru. Tak kenal lagi. tak kenal lagi. Dan bagi pelajar yang lama pun, kadang-kadang ustaz sendirilah. Lupa juga nama. Kan? Jadi, kena kenalkan diri. Kan? Kena ceria lah. Pagi-pagi bangun ceria. Tak? Kan? Ceria. Seperti mana, kamu beradab dengan mak ayah. Yeah. Adab dengan guru yang kedua iaitu apabila cikgu memberi kerja sekolah, kan? Cuba siapkan segera. Tak faham? Tanya.
Tanyalah cikgu, macam mana ni, saya tak faham ni. Cikgu minta maaf saya tak hantar lagi kerja sekolah. Kena, ini pentingnya. Kalau kamu tidak jaga benda ini, bagaimana ilmu tu nak melekat kan dalam diri antum. Sebab ilmu ni, okay, Ustaz, kaitkan sekali lah dengan adab berilmu. Ilmu ni kita kena jaga dengan baik. Kan, buku tak boleh letak di parah, di sama level dengan kaki. Ilmu juga tidak boleh letak di parah sama level dengan punggung. Punggung atau bontot lah. Minta maaf. Punggung. Tak boleh. Dia kena tinggikan sikit. Kemudian kita kena bersihkan. Walaupun antum semua ada di kalangan antum ataupun sebahagian yang dah dapat buku, jaga baik-baik. Bersihkan. Kan, jaga baik-baik. Buku dapat tu balut. Balut. Carilah pembalut di kedai buku. Beli balut buku tu. Tu salah satu kita jaga ilmu. Kemudian begitu juga apabila kita nak belajar, nak nuntut ilmu, bacalah doa buka ni doa sebelum nak belajar lah. Ni tidak, tak ada doa dah. Kan? Contohnya Ustaz nak di sini Ustaz nak kongsi pada antum. Ada beberapa kelas yang Ustaz dah join, yang Ustaz dah tegur. Contohnya Allahumma aftah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Sirli tu kena kan dibaca dua harakat. Tidaklah kata baca seperti macam baca Quran. Rabbi syrah li sadri. Kan. Baca kalau doa ni tak perlu berlagu, biasa je. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Begitu. Baik. Itu untuk adab berilmu. Apa lagi yang saya tak sentuh dengan guru? Okey. Adab belajar dengan berguru. Adab belajar dengan guru. Yang pertama, apabila guru meminta antum tutup suara, kena tutuplah. Apabila cikgu suruh baca, barulah buka mic, barulah baca. Kan? Kalau antum tak tutup mic, tak tutup apa, jadi tak dia mana kena dengar apa arahan daripada cikgu. Cikgu kata kena tutup mic, tutup mic. Okey, cikgu kata so okey boleh buka mic. Ah kata katakan Ahmad. Ahmad ada ke dalam ni? Okey, Ahmad buka mic, baca. Kan, baru buka mic. Ni kalau semua buka, cikgu sedang bercakap, antum nak bercakap, macam mana? Kan? Okay, so beri perhatian. Beri perhatian, dengar apa yang cikgu cakap. Cikgu kata, okay, semua pelajar, okay, boleh buka mic. Okay, semua pelajar, okay, tutup mic dulu. Okay, Ahmad, baca. Buka mic, baca. Boleh? Boleh-boleh. InsyaAllah. Okay. Baik. InsyaAllah. Sebab ini salah satu kita nak berjaya, antum nak berjaya, kena menghormati. Kan? Kena menghormati guru. Kena menghormati ilmu. Kalau dua perkara ni tak jaga dengan baik, macam mana antum nak belajar? Nak berjaya dunia dan akhirat. Nak kata nak jadi doktor. Kata ada setengah nak jadi cikgu. Kan? Nak ke sampai ke level tu, kena inilah menghormati. Kena jaga adab. Belajar adab dengan berilmu, dengan ilmu macam mana. Kan? Dan satu lagi, adab ilmu ni janganlah duduk pijak-pijak, janganlah duduk atas ilmu, duduk atas punggung, duduk atas buku. Tak manis lah, tak baik lah. Kan? Kena kemas, dah habis siap kerja sekolah, okay, simpan satu tempat. Okay, lepas tu ambil buku lain pula, jadi ada kelas lain pula begitu. Okay, baik, yang terakhir iaitu taat pada ibu bapa. Okey, taat pada ibu bapa, Allah berfirman minta maaf. Allah sebut di dalam Al-Quran, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa.
Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan uf, ah, hi, hmm. Haa kan? Yang seangkatannya. Dan janganlah engkau menengking, menyegah mereka. Tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, iaitu bersopan santun. Haa, ya? Di sini, ayat ini cukup-cukup jelas. Haa, cukup-cukup jelas bagi macam ustaz, tak ada mak ayah. Tapi ada mak metul. Haa, kan? Antum masih ada mak ayah. Kan? Hormat. Haa, beradab dengan mak ayah. Kan? Nak seperti kalau ustaz cerita berkongsi dengan antum sebelum-sebelum ni, yeah? Nak ke satu benda, minta lah, minta dengan baik, cakap dengan baik-baik, kan? Kalau mak kata, okay, Muhammad, ada ke Muhammad ni? Muhammad, tolong pergi beli gula sekejap. Mak, nanti lah, relax lah mak, cerita Upin-Ipin ni tak habis lagi, kan? Cerita Bobo Boy the movie tak habis lagi ni, kan? Tolonglah nak bin. Ah, perempuan pula mak. Lah ni apa ni tak habis lagi baca buku ni. Kan? Apabila mak ayah suruh, kita kena bersegera. Bersegera. Ya mak, jaga itu. Ya mak. Kan? Kan contoh kalau kita tak dapat satu benda, antum tak dapat satu benda. Kan? Tak dapat satu benda, berontak dengan mak ayah. Mulalah marah mak ayah. Apa ni mak kan? Tak boleh. Sebab Allah larang. Dan Allah pesan pula, berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Kan? Jangan tengok mak ayah ni macam antum ada dengan mak ayah antum, kan? Duduk di rumah. Tolong-tolonglah kemas di rumah. Kan? Ini pinggan mangkuk bertingkat. Macam KLCC dah saya tengok. Contoh. KLCC, tinggi sangat tu ya. Kan? Ataupun sapu. Sapu di rumah lah, kan? Nampak kotor, kan? Sapu. Mop ke, buang sampah ke, bagi lelaki tolong. Kudrat antum kuat, yang perempuan pun boleh tolong juga. Ni? Yeah? Baik, boleh semua? InsyaAllah. Kan? Pelan-pelan lah. Buat. Tetapi, di sini satu kata yang saya nak tambah. Buatlah kerana Allah. Ingat, kalau antum berbakti, berbuat baik dengan mak ayah antum, tempat antum di syurga. Siapa nak masuk syurga angkat tangan? Tak nak masuk syurga ke? Okey. Bagus. Alhamdulillah. Turunkan tangan. Yang nak masuk neraka, turunkan tangan. Sudah. Yang tak angkat tangan tu nak masuk neraka dia tu. Okey. Baik. Okey. Jadi, saya rasa itu sahaja. Jadi, mana segi rumusan apa yang saya nak sampaikan balik semula. Yang pertama, beradablah dengan guru. Beradab dengan guru, kan? Cikgu suruh buat kerja sekolah, buat, cuba siapkan. Kalau tak dapat siapkan, cikgu minta maaf, mesej cikgu secara personal, beri salam cikgu, cikgu kenalkan nama diri, minta maaf cikgu, saya tak siapkan lagi, saya boleh hantar lagi kerja sekolah. Kan? Kemudian beradab dengan ilmu pula. Yang kedua, adab berilmu, jagalah ilmu tu. Jaga buku baik-baik, jangan letak sama level dengan kaki, sama dengan bontot. Itu adab berilmu. Okey, jagalah diri dengan baik-baik. Kemudian yang ketiga, berbaktilah dan berbuat baiklah dengan mak ayah, dan jangan sekali-kali berkata hmm tempoh tak boleh. Relaxlah mak, kan? Tak boleh juga. Kan? Lek bro, tak boleh. Bro tu, perkataan bro tu tak boleh lah untuk mak ayah. Untuk kawan-kawan tak apalah. Kan? Kemudian, janganlah mendengking. Janganlah marah mak ayah hantu. Boleh-boleh semua? Jadi, terima kasih pada semua atas perhatian pada pagi ini. Jadi, akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan balik pada teacher Nabila. Thank you.
Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ahmad Naim di atas sedikit perkongsian ilmu itu tadi. Kamu dah dengar kan apa yang Ustaz Naim dah ingatkan berkaitan dengan adab terhadap ibu bapa dan juga adab terhadap guru. Kepada yang masih belum menghantar kerja sekolah, boleh orang kata beritahu, beri inform kepada guru kamu, ya cikgu minta maaf. Macam Ustaz Naim sebut tadi, beritahu nama, saya siapa, mohon maaf, tak dapat lagi buat kerja sekolah. InsyaAllah saya akan siapkan kerja sekolah saya. Kalau sekiranya kamu ada kekangan lah, ada masalah, tak dapat capai internet ke apa ke, kamu boleh berhubung dengan guru masing-masing. InsyaAllah. Jadinya, suka untuk teacher, sebelum kita bersurai, insyaAllah kita dah sampai ke penghujung majlis dah. Okay. Yang betul nak habis tu tak apa, ada sikit je lagi masa. Okay. Jangan risau. Teacher nak ingatkan sikit je lagi. Okay, kepada murid-murid yang masih belum mengambil buku teks pada pembekalan yang pertama hari tu, yang belum ambil lagi, kamu semua boleh datang ke Siti Tafiah Syafi'i pada hari Jumaat ini bertarikh 5 hari bulan untuk mengambil. Masa dia daripada jam 10 pagi sehingga jam 2.30 petang sahaja. Jadinya kepada yang masih belum mendapatkan buku teks, terutama buku teks KCSR lah, bagi sesi pembekalan yang pertama hari tu, kamu boleh datang ke Siti pada hari Jumaat ini. Dan suka untuk teacher ingatkan, untuk sesi PDPR secara atas talian, kamu semua bebas untuk membuat kerja sekolah pada bila-bila masa sahaja. Contoh, kelas kamu pada hari Isnin, kamu tak dapat join kelas pagi tu pukul 9. Kamu boleh buat kerja sekolah pada pukul 10 malam tu pun kamu boleh buat. Pukul 12.30 malam pun boleh buat juga. 1 pagi pun boleh buat juga. Tak ada masalah. Tak ada had untuk waktu bila kamu nak buat kerja sekolah. Cuma had waktunya semasa sesi online secara secara atas talian waktu kelas tu je. Yang masa sejam tu kan, tu je ada masa. Jadi untuk kerja sekolah, kamu bebas nak buat waktu sama ada pada hari Sabtu ke hari Ahad ni pun kamu masih boleh buat juga kerja sekolah, tak ada masalah. Okay, sebelum kita bersurai, insyaAllah suka untuk teacher menjemput Ustaz Muhammad Burhan untuk bacaan doa penutup agar kita semua dapat dipelihara dan terhindar daripada segala keburukan dan juga dijauhkan daripada penyakit, terutamanya penyakit COVID-19 yang sedang melanda negara kita kini. InsyaAllah dengan segala hormat, teacher menjemput Ustaz Burhan untuk membaca sedikit doa. Dipersilakan. Okey, nampak gayanya teacher lihat Ustaz Burhan juga mengalami masalah internet. Tak apa, insyaAllah. Dah, okey, dah nampak Ustaz Burhan balik. Okey, insyaAllah kita akan teruskan dengan bacaan doa yang diketuai oleh Ustaz Burhan. InsyaAllah Ustaz Burhan boleh ketuai bacaan doa penutup kita. Okey, nampak gayanya ada masalah gangguan lagi untuk Ustaz Burhan. Tak ada rezeki untuk Ustaz Burhan berjumpa kita hari ini, insyaAllah. Tak apa, kita teruskan dengan bacaan doa oleh Ustaz Ahmad Naim lah. Ustaz Naim boleh ya? Kita ibu doa. InsyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والطالبين والطالبات
الأبات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.